Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Dengar, Ustadz. Terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala syurfil amdiyai wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Allahumma fta'alayna futuhal arifin, wa ansyur alayna rahmatak, wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Bil menunggu yang lain ya, ya insyaAllah pada malam hari ini, kita perkenalan dulu ya, nama saya Iksan Pratama. Insya Allah pada malam hari ini akan menggantikan Ustadz Fajar untuk sementara waktu karena beliau sedang ada ujian seperti itu. Jadi kami sedang ujian, jadi ganti-ganti dulu. Kalau Ustadz Fajar ujian, saya yang ngisi. Kalau saya yang ujian, Ustadz Fajar yang ngisi seperti itu. Sambil menunggu yang lain. Kemarin materi sama Ustadz Fajar sampai mana ya? Sampai 150 ya? Atau lebih dari halaman 150? Ya, sampai 150 ini, Ustaz. 150 juga, atau iya. Baik, kita mulai saja ya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-aswat wa fahmul masmu'. Di sini kita akan membedakan cara pengucapan huruf ghin dan qaf. Seperti itu. Karena huruf yang dekat dengan ghin itu qaf. Di sini ada kata ghassan, ghaithun, ghalibun, ghanimun, ghadirun, sama gozalatun. Kemudian nanti di sini juga ada perbedaan antara huruf qaf dan huruf ghin dalam pengucapan seperti itu. Qala yang di depan ketika huruf qaf atau ghinnya berada di depan. Qala, ghala, qama, ghama, qarra, gharra, quburun, guburun, qalabat, ghalabat, baquna, baguna, raqibun, raghibun, saqibun, saqibun, saghibun, baqlun, baghlun, tataqallabu, tataghallabu. Kemudian ketika qaf atau ghinnya ada di belakang, sabaqa, sabagha, saqa, sagha, sabiqun, sabiqun, nasiqun, nasiqun, baqin, baqin. Nah, itu dia sedikit perbedaan antara huruf qaf dan huruf ghin. Mungkin nanti akan lebih dipelajari di tajwid tentang makharij al-huruf. Nah, hanya saja di sini kita ingin istilahnya sedikit memberitahu perbedaan antara huruf ghin dan huruf qaf dalam pelafalan. Baik, nanti silakan setiap orang mencoba ya satu-satu. Dimulai dari Ustazah Atik Utami, ada? Mujudah? Hadir. Oh, Ibu Ustazah Atik, coba lafalkan kalimat-kalimat yang ada di kolom pertama. Ola, gola. Oma, goma. Orro, gorro. Apa ustadznya kuburo? Kuburun. Kuburun. Guburun. Golabat. Golabat. Syukran. Semua ba'daha ustazah diyah. Pemungkas. Ada? Mujudah? Hadir ustaz. Baik ustazah, silakan lafalkan kalimat-kalimat yang ada di kolom kedua. Ola,
Bakuna. 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 Rokiba. Rokibun. 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 Sakibun. Sakibun. Bakalun. Bakalun. Tatakallabun. Baik. Sama ba'da Ustazah Eni Lutfia. Maujudah? Hadir Ustaz. Baik, Ustazah Eni, coba lafalkan kalimat-kalimat yang ada di kolom ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sabako, sabago, sako, sago, basiko, basabiko, sabikun, nasiko, sabiqun sabiqu nasiqun nasiqu baqi baghi. Ma ba'daha Ustaza Erbeta. Hadir Ustaz. Kolom yang pertama. Qala qala qoma qoma qarra qarra kuburun, goburun. Golabat, golabat. Baik. Ustazah Esi, maujudah? Ustazah Esi? Baik, Ustazah Esi, kolom yang kedua. Yang kedua ya, Ustaz? Naam. Ba'una. Baguna, raqibun, raghibun, saqibun, 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 baqlun, baqlun, tataqallabun, tataqallabu, tataqallabun. Taib. Suma ba'da Ustazah Nunung Karmina. Kotak. Hadir Ustaz. Kolom tiga. Sabako, sabago. Sako, sago. Sabiqun, sabiqun. Nasiqun, nasiqun. Baqun, baqun. Baqin. Baqin, baqin. Baqin, baqin. Baik, Ustazah Sundari. Hadir Ustaz. Kolom satu. Rola, gola. Koma, goma. Korro, gorro. Kuburun, guburun. Golabat, golabat. Baik, syukran. Kemudian Ustazah Wahyuni Lestari. Hadir Ustaz. Kolom kedua. Bakuna, baguna. Bakuna. Bakuna. Panjangin ya baknya. Bakuna. Dipanjangkan baknya. Bakuna. Baguna. Raqibun. Raqibun. Saqibun. 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 Apa Ustaz? Yang dipanjangkan. Saqibun. 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 Baklun. Baqlun. Tataqallabun. Tataqallabun. Syukran. Itu dia sedikit perbedaan antara huruf qaf dan huruf rin. Huruf kol-kolah ya. Nanti ada kol-kolahnya. Kalau di tajwid nanti baqlun. Sedangkan baqlun tidak. Itu qaf dan rin. Qaf dan rin. Agak sedikit dekat dia ya. Cara pelafalannya. Hanya saja ada perbedaan di sana. Itu dia sedikit perbedaan antara huruf qaf dan rin. Kita langsung masuk saja. Di sini ada fahmul masmu', tapi insya Allah kita lewat fahmul masmu'nya. Karena tidak ada audionya, kita lanjut ke halaman 154 tentang al-kalamu. Al-kalamu, ada yang tahu artinya al-kalamu? Apa arti al-kalamu? Kalimat. Kalimat atau perkataan seperti itu.
perkataan atau ucapan. Nah, di sini nanti kita akan latihan. Akan latihan ada 3 tadrib di sini. Atau ada 3 latihan nanti insya Allah yang ada di Al-Kalamu. Di halaman 154 ini. Iya, berbicara atau ya berbicara pasnya seperti itu. Percakapan lah. Oke, Al-Kalamu. Di sini kita masuk ke tadrib 1. Tadrib 1. Tadrib artinya latihan. Tadrib 1. Tadrib at-tadribul awal, latihan pertama. Tabadalil hiwara ma'a zamilik kama fil misal. Bertukarlah percakapan atau bertukar percakapanlah dengan temanmu seperti yang ada di contoh. Nah, di sini contohnya ada percakapan yang diperankan oleh 2 talib. Ada talib 1, ada talib 2. Nah, sebelum nanti praktek 2 orang, kita terjemahkan dulu percakapan yang ada di layar ini seperti itu. Baik, coba Ustazah Sundari coba terjemahkan ila aina tadhhabu ya Ahmad. Coba diterjemahkan artinya apa? Ila artinya apa, ila? Ila ke aina artinya apa? Kemana? Tadhabu artinya apa? Pergi. Ya. Ya wahai Ahmad. Nama orang. Jadi ila aina tadhabu ya Ahmad artinya apa? Kemana kamu akan pergi? Kamu akan pergi Ahmad. Bukan ya. Kemana kamu pergi Ahmad? Kamu hendak pergi wahai Ahmad. Atau kemana kamu akan pergi wahai Ahmad. Nah, itu kata talib 1 bertanya kepada talib 2. Kemudian talib 2 menjawab azhabu ilal madrasati. Ustazah Wahyuni Lestari mujudah? Pak. Hadir. Akan pergi ke sekolah. Saya akan pergi ke sekolah. Tapi sebelum ini saya mau bertanya dulu, ustazah-ustazah sekalian sudah belajar perubahan-perubahan fi'il mudhari dengan Ustaz Fajar? Sedikit. 6 ya? Sudah 6 ya? Ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu ya? Iya. Taib. Adhabu ini ketika bertemu dengan kata ganti ana. Dan tadhabu ketika bertemu dengan kata ganti anta. Adhabu ilal madrasati artinya saya akan pergi ke sekolah. Kemudian talib 1 berkata, al-waktu mubakirun al-ana. Tapi ustazah dia pamungkas sari mujudah. Hadirah, ustazah dia. Hadirah, ustaz. Tapi ustazah dia coba diterjemahkan, apa arti dari al-waktu mubakirun al-ana? Al-waktu artinya apa, al-waktu? Coba Ustazah Erbeta. Ustazah Erbeta. Hadir Ustaz. Baik, Ustazah Erbeta. Al-waktu mubakirun al-ana artinya apa? Waktunya terlalu pagi sekarang. Atau terlalu dini atau terlalu pagi sekarang. Al-waktu artinya waktu. Atau waktu. Terus mubakirun artinya? Dini, terlalu pagi. Seperti itu. Dini, terlalu dini atau terlalu cepat, terlalu pagi juga bisa. Al-ana artinya apa, al-ana? Sekarang. Al-waktu mubakirun al-ana. Waktunya terlalu cepat sekarang. Oh, berangkat sekolah sekarang terlalu cepat. Tadi kan kata talib 2 adhabu ilal madrasah. Terus kata talib 1 al-waktu mubakirun al-ana. Waktunya terlalu cepat sekarang. Seperti itu. Atau terlalu dini atau terlalu pagi. Seperti itu. Jauh dari rumah. Baik. Nah, kemudian talib 2 menjawab al-madrasatu ba'idatun anil baiti. Coba diterjemahkan Ustazah
Nunung Karmina. Sekolahnya jauh dari rumah. Al-madrasah itu artinya apa? Sekolah. Ba'idatun artinya jauh. Kenapa di sini pakai ba'idatun, nggak pakai ba'idun? Karena ketemu dengan al-madrasahnya itu mu'anat, jadi kesininya mu'anat. Taib ahsanti, karena al-madrasah itu mu'annas, maka ba'idahnya juga harus pakai ta' marbutoh. Al-madrasah itu ba'idatun anil ma'id. Sekolah-sekolahnya jauh dari rumah. Kemudian talib satu bertanya, hal tadhabu bisayyara? Coba diterjemahkan Ustazah Esi. Naam Ustaz. Hal tadhabu bisayyara? Artinya apa? Hal apakah tazhabu, kamu laki-laki pergi bisayaroh dengan menggunakan kendaraan mobil. Atau mobil pribadi seperti itu ya. Iya, mobil pribadi. Bisayaroh atau dengan mobil lah seperti itu ya. Kemudian dijawab sama talib 2, la azhabu bil hafilah. Apa artinya Ustazah Atik? Maaf Ustaz, baru kelempar tadi. La adhabu bil hafilah artinya apa? Tidak, saya pergi. Pergi dengan hafilah, apa artinya hafilah? Bis umum atau kendaraan umum. Jadi la adhabu bil hafilah, tidak, saya berangkat dengan kendaraan umum, seperti itu. Baik, sebelum latihan praktek dua orang kita bahas dulu kosakata yang ada di bawah ini. Insyaallah sudah pada tahu semua. Kita memastikan saja. Al-maktabatu artinya apa? Al-maktabatu? Perpustakaan. Perpustakaan. Mu'annas atau mudzakar? Mu'annas. Nah, ciri mu'annasnya apa? Ada ta' marbutoh. Ada ta' marbutoh. Kemudian kalimat selanjutnya ada al-mukhtabar. Apa artinya al-mukhtabar? Laboratorium. Mudzakar atau mu'annas? Mudzakar. Kenapa mudzakar? Tidak ada tamar buto. Kalau al-um ini mu'annas atau mudzakar? Al-ummu. Mu'annas. Kenapa mu'annas? Kan tidak ada tamar buto. Karena menunjukkan perempuan. Menunjukkan perempuan. Jadi nanti kalau kata bendanya itu sesuatu yang memiliki gender atau kelamin, maka langsung bisa ditentukan. Kayak al-um dan al-ab. Ini kan tidak ada tamar buto ya, untuk membedakan mu'anas dan mudakarnya. Tapi artinya sendiri sudah memiliki gender. Al-ab laki-laki, al-um perempuan. Nah, nanti tamar buto sendiri kita gunakan untuk kata-kata yang tidak memiliki gender. Seperti itu. Seperti kata al-maktabah di sini. Al-maktabah di sini punya gender atau tidak? Tidak. Al-mukhtabar laboratorium juga tidak. Nah, bagaimana tidak cara menentukan mu'annas dan mudzakarnya? Dengan tamar buto atau tidak adanya tamar buto. Bisa difahami ya? Insyaallah. Kemudian ada al-masjidu. Al-masjid artinya masjid. Mudzakar atau mu'annas? Mudzakar. Kenapa? Karena tidak ada tamar buto. Kemudian kata selanjutnya ada al-kulliyah. Apa artinya kuliah? Kampus. Fakultas. Kemudian kata selanjutnya ada al-jami'ah. Apa artinya al-jami'ah? Universitas. Nah, nanti kita latihannya dirubah, disesuaikan dua orang. Semisal nanti tadhabu ini untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan? Tadhabina.
Terus nanti ya Ahmadnya diganti dengan nama lawan bicaranya. Seperti itu ya. Kemudian ntar mau berangkat kemana juga terserah. Nggak mesti harus ke madrasah. Bisa ke maktabah, bisa ke muktabar, dan seterusnya. Yang penting disesuaikan. Tapi kita coba dua orang. Dimulai dengan Ustazah Nunung, Ustazah Atik, dan Ustazah Nunung. Ustazah Atik jadi tolib 1, Ustazah Nunung jadi tolib 2. Silakan. Ila aina tadhabu ya Nunung? Taib, tadhabu pas atau tidak untuk Ustazah Nunung? Tidak. Taib, diulangi. Ila aina tadhabina ya Nunung? Tadhabuna. Tadhabina. Terus jawabannya bagaimana Ustazah Nunung? Adhabu ilal maktabah. Ilal maktabati. Al-waktu mubakirun al-an. Al-maktabatu ba'idatun anil baiti. Al-maktabatu ba'idatun, betul atau tidak? Atau betul. Al-maktabatu ba'idun? Ba'idatun. Kenapa? Karena ada tamar butoh ininya. Taib. Butuhnya. Taib. Ahsanti, dilanjut. Hal tadhabina bisayyaro. La adhabu bilhafilah. Bilhafilah. Taib, syukran Ustazah Atik dan Ustazah Nunung. Dilanjutkan Ustazah Diah Pamungkas dan Ustazah Eni Lutfia. Nama Ustaz. Ustazah Diah Maujudah. Ila aina tazhabina ya ah. Ya. Siapa lawan bicaranya? Ila aina tazhabina ya Eni. Adhabu ilal muktabar. Al-waktu mubakirun al-an. Al-muhtabar ba'idatun. Al-muhtabar ba'idun anil bait. Baik, lanjut. Al-tazhabina bisyayara. La adhabu bilhafilah. Baik, syukran Ustazah Dia dan Ustazah Eni. Selanjutnya Ustazah Erbeta dan Ustazah Esi. Naam Ustaz. Ustazah Erbeta jadi talib 1, Ustazah Esi jadi talib 2. Tafadhal. Tafadhali. Ila aina tadhhabina ya Esi? Adhabu ila al-masjid. Al-waqtu mubakirun al-an. Al-masjidu ba'idun 'anil bait. Hal tadhhabina bisyayarah? La adhabu bilhafilah. Bu bilhafilah. Syukran Ustazah. Kemudian dilanjut Ustazah Sundari dan Ustazah Wahyuni. Siap Ustaz. Ustazah Sundari Maujudah. Ya hadir Ustaz. Taib, Ustazah Sundari jadi talib 1. Tafadhali. Ila aina tadhhabina. Maaf Ustaz, dengan siapa tadi saya habis dari depan tadi? Dengan Ustazah Wahyuni. Wahyuni. Ila aina tadhhabina ya Wahyuni? Adhhabu ila kulliyati. Al-waktu mubakirun al-ana. Al-kulliyatu ba'idatun anil baiti.
Tadhabina bi syayarah? La, adhabu bil hafilah. Bil hafilah. Syukran. Nah, itu dia tadi percakapannya ya, cara pelafalannya dan prakteknya. Taba dalil hiwara ma'azamilik kamna fil misal. Baik, sebelum masuk ke tadrib sani atau latihan kedua, ada yang mau ditanyakan tentang penyusunan kalimat yang ada di latihan pertama. Nah, ada kebingungan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada, Ustaz. Kemudian kita masuk ke tadrib 2. Kita masuk ke tadrib 2. Tadrib 2 atau latihan kedua. Di sini sama, tabadali su'ala, ada perintah. Tabadali su'ala wal jawaba ma'azami. Ma'azami, zumala'ika. Ma'azumala'ika. Bertukar tanya jawab. Tukar tanya jawab. Ustaz, suaranya kok jauh ya? Tes, ada? Jelas? Sudah. Tabadali su'ala wal jawaba ma'azumala'ika. Bertukar pertanyaan dan jawabanlah bersama temanmu. Sama seperti yang di atas. Oke, di sini sama, ada tiga peran juga. Nanti bahkan di sini bisa lebih dari tiga juga. Di latihannya langsung sekaligus semuanya. Seperti itu. Tapi sebelum itu, kita terjemahkan dulu. Talib satu di sini mengatakan adrusu fi madrasati Faisal. Adrusu fi madrasati Faisal. Coba Ustazah Atik Utami diterjemahkan. Apa artinya adrusu fi madrasati Faisal? Ustazah Atik, mau judah? Hadirah Ustaz. Saya lupa adrusu artinya apa ya? Apa? Ada yang tahu artinya adrusu? Saya belajar. Saya belajar. Taib. Jadi gimana terjemahannya Ustaz Atik? Adrusu fi madrasati Faisal. Saya belajar di sekolah Faisal. Nah, di sekolah namanya Faisal. Nama sekolahnya Faisal. Kemudian atau Jami'ati Baghdad. Apa artinya? Jami'ati Baghdad. Universitas Baghdad. Kemudian Aina Tadrusu artinya apa Ustazah Sundari? Di mana belajar? Di mana kamu? Di mana kamu belajar? Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan? Tadrisina. Tadrusina. Tadrusina. Adrusina Taib. Adrusu fi madrasati Faisal. Talib satu mengatakan saya belajar di sekolah Faisal atau Jami'ah Baghdad. Aina tadrusu, di mana kamu belajar? Nah, nanti untuk ustazah-ustazah yang masih belum masuk ke universitas, nanti pakai kata madrasa. Kalau sudah masuk universitas atau pernah di universitas, nanti tinggal sebutin universitasnya apa. Misalnya Jami'ah Gajah Mada atau Jami'ah UIN dan seterusnya, seperti itu ya. Madrasahnya nanti madrasah apa, seperti itu. Nah, ini terus selanjutnya Talib yang kedua mengatakan adrusu fi madrasatil Bukhari. Saya belajar di sekolah Bukhari atau Jami'ah Ummil Qura, Universitas Ummul Qura. Di mana Universitas Ummul Qura? Adanya di Makkah. Jami'ah Ummul Qura. Aina tadrusu dan seterusnya. Nanti latihan ya. Dimulai dari Ustazah Wahyuni nanti, kemudian dilanjutkan ke Ustazah-Ustazah yang lain. Insya Allah nanti saya sebutkan namanya satu-satu. Nah, nanti sama tadi ya, kalau di madrasah di madrasah, kalau di universitas, dan sebutkan nama universitasnya. Baik, dimulai dari Ustazah Wahyuni Lestari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adrusu fi madrasati ikib gitu Ustaz. Taib, ya betul. Jami'ati Muhammadiyah.
begitu. Taib. Aina tadrusu? Aina tadru? Tadrusu. Aina tadrusina? Aina tadrusina. Taib, dijawab Ustazah Atik Utami. Adrusu fi madrasati SMA 1 Jamiati Itat Aina Tadrusina. Baik, dijawab Ustazah Dia Pamungkas. Aina tadrus? Tadrusina. Baik, dijawab Ustazah Eni Lutfia. Ustazah Eni. Ustazah Eni Maujudah. Baik, dijawab Ustazah Erbeta. Hadir Ustaz. Adrusu fi madrasati 90. Itu pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Ustaz? Boleh, kalau pakai bahasa Indonesia aja dulu, enggak apa-apa. Oke. Okay. Jamiati Trisakti. Aina tadrusina? Baik, dijawab Ustazah Esi. Ini sembarang saja Ustaz ya atau boleh? Oh. Atau ikut di sini ya. Adrusu fi madrasati. Kalau sudah ibu-ibu masih gimana? Sembarang Ustaz ya ini. Nama sekolahnya dulu mungkin pas masih SMP atau SMA boleh. Saya SMA Stan. Adrusu fi madrasati Stan. Stan. Jami'ah. Jami'ah Bintaro. Jamiah Bintaro. Aina tad ya aina tadrusina? Tayib, dijawab Ustazah Nunung. Ustazah Nunung tafadhali dijawab. Ya. Adrusu fil madrasati Nasirus Sunnah. Jamiati Mesir. Aina tadrusina? Tayib, dijawab Ustazah Sundari. Tadrusu fi madrasati Pandisa Jamiati Mercubuana aina tadrusu aina tadrusina? Aina tadrusina. Oh, sudah tidak ada lagi, berarti ke saya aja, ke saya pertanyaannya. Aina tadrusina atau aina tadrusu kalau ke saya? Aina tadrusu. Aina tadrusu. Adrusu fi madrasati fi ma'hadis salam Jamiatil fi Jamiatil Azhar. Nah, seperti itu ya. Itu untuk pertukaran pertanyaan dan jawaban. Nanti tinggal dilatih saja, diganti-ganti saja. Ya, tadi tadrusu untuk laki-laki, tadrusina untuk perempuan. Kalau untuk menanyakan dia bagaimana, untuk menanyakan kamu bagaimana dan seterusnya. Bisa dirubah-rubah. Karena bahasa Arab sendiri harus banyak praktek. Nah, semua bahasa seperti itu ya. Jadi dia tidak melulu pembahasannya tentang kaidah, tapi perlu juga praktek. Karena bahasa itu punya sisi budaya. Artinya apa? Artinya perlu sering-sering dipraktekkan. Baik secara tulisan maupun secara lisan. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya di sini ada kan tadi tadrib 2 atau latihan kedua yang bagian A. Atau yang bagian pertama. Kemudian ada yang bagian kedua atau bagian B. Seperti itu. Di sini kita akan membahas tentang berapa jam kita belajar sehari. Oke, di sini ada tiga tolib sama. Ada tolib 1, tolib 2, dan tolib 3. Coba diterjemahkan. Adrusu fil yaumi 6. 6 bahasa Arabnya apa 6? Sita. Sudah diajarkan yang menghitung dari 1 sampai 10.
Wahid isnani salasa arba'a khamsa sita sab'a tamania tis'a dan okay. Coba Ustazah Erbeta diterjemahkan adrusu fil yaumi hisosin, artinya apa? Saya belajar di hari 6 di gimana ya? 6 hisosun ini bentuk jama atau bentuk mufrad? Jama. Sudah diajarkan jama. Kan antara perbedaan antara jama dan mufrad? Belum. Sudah belum? Pelajaran ya. Sudah pernah belum sama Ustaz Fajar? Belum, Ustaz. Jadi nanti kalimat itu ada yang bentuknya jamak, ada yang bentuknya mufrad, ada yang bentuknya singular sama plural. Sudah pernah dengar ya? Bentuknya satu dan bentuk banyak seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk satunya adalah hissotun. Hissotun. Hissotun ini artinya jam pelajaran. Pelajaran. Ya, jadi hisosun itu satu jam pelajaran, hisosun itu berarti 3 jam pelajaran atau lebih seperti itu ya. Namanya juga bentuk jamak, maka bentuk jamak ini 3 atau lebih. Adrusu fil yaumi situ hisosin. Saya belajar dalam sehari itu 6 mata pelajaran atau 6 jam pelajaran seperti itu ya. Nah, kemudian kam hissatan tadrusu fil yaum? Apa artinya kam hissatan tadrusu fil yaum? Ustazah Esi. Ya, Ustaz. Berapa artinya kam hissatan tadrusu fil yaum? Berapa mata pelajaran kamu belajar setiap hari? Setiap hari. Nah, laki-laki. Kalau untuk perempuan jadi bagaimana kata-katanya? Kam hisotun tadrusina fil yaumi. Tadrusina fil yaumi. Nanti dijawab sesuai dengan ustazah masing-masing ya. Misal belajarnya ada yang 10 jam sehari, ada yang 2 jam sehari, ada yang 1 jam sehari, ada yang 3 jam sehari, dan seterusnya. Kalau belajarnya 1 jam sehari, maka bahasa Arabnya apa ustazah? Erbeta, coba Ustazah Erbeta lagi. Saya belajar dalam sehari 1 mata pelajaran atau 1 jam pelajaran. Bagaimana? Saya belajar dalam 1 hari 1 mata pelajaran atau 1 jam pelajaran. Adrusu fil yaumi. Nah, hisotun tadi ya. Kalau cuma 1 jam, bahasa Arabnya hisotun. Jadi adrusu fil yaumi hisotan wahidatan. Seperti itu ya. Oke, mungkin nanti dijawab pakai yang lebih dari 2 saja. 3 atau 4 atau 5, 6, 7 sampai 10 seperti itu. Baik, kita coba ya satu orang. Nanti sesuai angkanya boleh dipilih mau 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang penting format perkataannya seperti ini. Adrusu fil yaum berapa? Kemudian nanti bertanya. Dimulai dari Ustazah Atik Utami. Tafadhali. Adrusu fil yaumi itnani hisosin. Kam hisotan tadrusu fil yaum? Dijawab Ustazah Sundari. Adrusu fi yaumi 2 jam. Apa 2 jam berarti ini ya? Hisotani. Langsung saja hisotani. Ad rusu fi hisotan. Kam hisotan tad rusu.
Coba diulangi adrusu fil yaumi hisotani. Adrusu fil yaumi hisotani. Kam hisotan hisotan tadrusina fi yaum. Ayo fil dijawab, yaum. Dijawab ustazah Diah Pamungkas. Adrusu fil yaumi salasa hisosin. Kam hisotan tadrusina fil yaum. Tadrusina. Tadrusina fil yaum. Baik, dijawab Ustazah Eni. Sudah bagus sinyalnya? Ya, adrusu fil yaum fil yaumi hisotani. Kam hisot. Kam hisotan tadrus. Tadrusina fil yaum. Baik, dijawab Ustazah Erbeta. Adrusu fi yaumi sab'ah hisasin. Kam hisatan adrusina fi yaum. Baik, dijawab Ustazah Esi. Adrusu fi yaumi hisatani. Itu ya Ustaz. Ya. Hisatani. Kam hisatan tadrusina fi yaumi. Baik, dijawab Ustazah Nunung. Adrusu fil yaumi salasi hisosin. Kam hisotan tadrusina fil yaum. Dijawab Ustazah Wahyuni. Adrusu fil yaumi khamsa hisosin. Kam hisotan tadrusina fil yaum. Baik, itu kalau bertanyanya kepada laki perempuan. Kalau bertanyanya kepada laki-laki bagaimana? Kam hisatan tadrusu fil yaum. Baik, itu dia. Jadi tinggal dirubah-rubah saja ya. Mungkin nanti akan dijelaskan perbedaan antara lafaz mufrad dan lafaz jamak atau yang singular dan plural. Jadi yang Singkatnya, yang mufrad itu artinya menunjukkan kepada satu. Nih, hisotun berarti satu. Kemudian untuk duanya bagaimana? Hisotani. Jadi satu itu hisotun wahidatun. Seperti itu ya. Hisotun wahidatun. Kalau dua bagaimana? Hisotani sinatani. Oke ya, atau langsung saja hisotani seperti itu. Jadi kalau satu bilang saja hisotun, kalau dua bilang apa tadi? Hisotani. Nah, kalau tiga atau lebih maka sebutkan angkanya dulu baru bentuk jamaknya, baru bentuk jamaknya. Seperti itu. Bisa difahami ya? Penulisannya Ustaz. Hisotani. Hisotani tadi ada alifnya. Baik. Hisotani tinggal tambahkan saja alif dan nun. Hisotani. Seperti itu. Sama nanti semua kata benda juga ada bentuk mufrad, ada bentuk jamaknya. Semisal buku. Buku bahasa Arabnya apa? Alkitab. Kitabun. Kitabun itu artinya satu buku. Kitabun. Kalau dua buku tadi tinggal ditambahkan apa? Kitabun. Tinggal ditambahkan alif dan nun. Jadi kitabani. Nah, bentuk jamaknya bagaimana kitab? Jadi kutubun. Seperti itu. Tiga kitab berarti? Salah satu kutubin. Empat arba'atu kutubin. Dan seterusnya. Paham ya? Jadi kalau tiga lebih, maka sebutkan dulu angkanya, baru bentuk jamak. Jamaknya. Sedangkan kalau satu atau dua, cukup sebutkan saja bentuk satunya. Atau kalau untuk menunjukkan kepada dua, tambahkan alif dan nun. Tapi tidak apa-apa, nanti dipelajari mungkin di lanjutan. Itu hanya pengenalan saja. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Untuk yang wahid tadi berarti gimana Ustaz? Hisotun.
Tidak, disotun tidak perlu. Dulu ya. Jadi kalau kalau satu dan dua, maka yang disebutkan bendanya dulu, baru angkanya. Khusus untuk satu dan dua ya. Oh, sedangkan tiga ke atas, yang disebutkan apanya dulu? Angka. Angkanya dulu. Angka. Jadi kalau satu dan dua, maka sebutkan bendanya dulu. Hissotun wahidah. Wahidah. Kalau dua berarti hissotani sinatani. Oh iya, ya? Kemudian tiga ke atas baru angkanya dulu. Itu dia tadrib sani yang bagian ba-nya, yang bagian b-nya. Kemudian kita masuk ke tadrib sani yang bagian c. Di sini Tolib 1 mengatakan azhabu ilal madrasati. Ila aina tadhhabu? Coba diterjemahkan Ustazah Wahyuni Lestari. Saya pergi ke madrasah. Kemana kamu akan pergi? Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan? Bacaannya berarti. Adhabina ilal madrasah. Adhabina, betul tidak adhabina? Oh salah, adhabu ilal madrasah. Ilal aina. Adhabina. Ila aina tadhabina. Ini juga nanti langsung ya lempar-lempar pertanyaan. Estafet nanti diteruskan. Jadi nanti Ustazah juga bisa ganti-ganti gitu loh. Misal Ustazah punya kosakata lain selain al-bait, al-kulliyah, al-maktaba, al-muhtabar, at-tabib misalnya. Misalnya sudah tahu bahasa Arabnya pasar, sudah tahu belum bahasa Arabnya pasar? Suki. Suk misalnya. Sudah tahu bahasa Arab apapun silakan digunakan. Misalnya adhabu ila apa misalnya. Kemudian bertanya lagi. Kafe apa kafe bahasa Arabnya? Belum ya. Nanti pakai yang sudah tahu dulu, pakai yang sudah tahu dulu. Oke, kita mulai dari yang pertama Ustazah Wahyuni Lestari. Ustazah Wahyuni mau pergi ke mana? Silakan. Adhhabu ila suki. Ila aina tadhhabina? Dijawab Ustazah Atik. Ustazah Atik, tafadhali dijawab. Adhabu ila maktaba. Ila aina tadhhabina? Ayo dijawab Ustazah Dia. Adhabu ila al-muktaba. Ila aina tadhhabina? Ayo dijawab Ustazah Erbeta. Adhabu ila syaqqa. Ila aina tadhhabina? Taib dijawab Ustazah Esi. Adhabu ilal baiti. Ila aina tadhhabina? Taib dijawab Ustazah Nunung. Adhabu ila tabibi. Aina tadhhabina? Taib dijawab Ustazah Sundari. Adhabu ilal jami'ati. Ilal aina tadhhabina? Ila aina ya, jangan pakai alif lam. Ila aina. Iya, ila aina tadhhabina? Baik, dijawab Ustazah Wahyuni. Oh, Ustazah Nunung, sudah Ustazah Nunung? Halo? Sudah, Ustaz. Sudah. Berarti Ustazah Wahyuni. Tadi udah Ustaz pertama, enggak apa-apa. Udah juga. Oke, lagi-lagi mau ke mana Ustazah Wahyuni? Selain ke pasar. Adhabu ila makata. Ila makata. Baik. Nah, itu dia latihan-latihannya ya. Adhabina. Oh. Kalau untuk laki-laki bagaimana? Ila aina tadhhabu? Baik. Adhabu ilal kulliyah. Ya, seperti itu ya. Latihan-latihannya untuk tadrib-tadribnya. Insya Allah materi kita malam ini sampai sini dulu. Sisanya nanti tinggal diperbanyak saja latihannya. Nah, itu salah satu rahasia kenapa di buku Arabiyah Baina Yadaik ini banyak latihan.
gitu. Karena apa? Karena untuk membiasakan terlebih dahulu. Jadi nanti tinggal ustazah sudah hafal banyak kosakata, sudah tahu susunan-susunan kata, maka buat susunan-susunan kata sebanyak mungkin. Diganti-ganti terus dengan yang baru, dengan yang sudah kita ketahui supaya lebih lancar. Karena apa? Karena tadi bahasa itu punya sisi budaya. Maka harus dibiasakan juga selain mempelajari kaidah-kaidahnya. Baik. Sebelum pertemuan pada malam hari ini diakhiri, silakan kalau ada pertanyaan atau kebingungan pribadi yang berhubungan dengan materi malam ini atau berhubungan dengan bahasa Arab secara umum. Nah, seperti itu. Silakan ditanyakan. Belum, Ustaz. Belum, ada yang mau bertanya? Belum. Yep. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan dulu materi pada malam hari ini sampai sini. Semoga bermanfaat. Semoga belajarnya kita malam hari ini juga dihitung pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum insyaallah.